السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد kita lanjutkan sekarang masuk surat al-insyikok ya. Okay. Allah Ta'ala berfirman اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه Allah berfirman idza sama unsyakat. apabila langit itu terbelah itu pada hari kiamat nanti di mana di hari kiamat langit itu akan ya pecah dan Allah akan menggulung langit wa adzinat li rabbiha Ay istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu fi ma amaraha bihi min al-insyiqaq. Wa adhinat li rabbiha dan langit itu mendengarkan perintah rabb dan menaati perintahnya. Di mana Allah memerintahkan langit untuk pecah, maka ia pun pecah. Wa huqqat wa ay wa huqqa an tuti'a amrah لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء وأذنت لربها dan langit itu mendengarkan perintah Robnya dan menaatinya. Wahukat dan langit memang sudah berhak untuk menaati perintah Allah, karena Allah yang Maha Agung, yang perintahnya Ya, tidak boleh untuk dilanggar karena Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu maka langit itu ya sebagaimana Allah telah perimankan kelak nanti pada hari kiamat ia akan pecah ya wa al -ardu muddat dan apabila bumi muddat ay busitat wa furishat, wa busi Apabila bumi itu telah dibentangkan Di mana ikhwata Islam azakumullah Kelak pada hari kiamat Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang lain Iya yeah. Allah berfirman Yawma samawat Pada hari itu bumi dan langit akan diganti Dengan bumi yang dan langit yang lain dimana Rasulullah s.a.w. mengabarkan bahwa di padang mahsyar bumi yang akan diinjak oleh manusia itu tanahnya adalah tanah syam kata Rasulullah ardu syam, ardul mahsyar dan begitu duduknya tanah syam itu adalah tanah padang mahsyar kelak pada hari kiamat kata Rasulullah s.a.w. wa'alaikumussalam al ardu muddat Wa'alqat ma fiha wa dan bumi itu akan melemparkan apa yang ada di dalamnya. Ya, ay alqat ma fi batniha min al-amwat minhum. Artinya bumi akan mengeluarkan mayat-mayat yang telah meninggal itu. Dimana pada hari kiamat nanti semua ya orang-orang yang meninggal itu akan dibangkitkan. Maka keluarlah semua mayat dari dalam bumi hidup kembali dimana Allah subhanahu wa taala menciptakan manusia ya dari tulang ekornya yang ujung yang kecil itu yang disebutkan dalam hadis Nabi saw bahwa ketika seorang manusia itu mati maka seluruh tubuhnya akan hancur kecuali ya dari bagian tubuh yang tidak hancur itu yang disebut dengan almutzhanab yaitu tulang ekor yang kecil di belakangnya itu Nah, itulah yang tidak akan hancur. Dan kemudian dari tulang ekor kecil itulah Allah kemudian, ya, kembali membentuk manusia. Dan ini subhanallah akal Islam, kalau antum lihat saja, ya, uh, biji, biji pohon beringin misalnya kan, dia kecil. Tapi kemudian keluar tunas Besar-besar-besar-besar Kemudian menjadi pohon yang sempurna Demikian pula manusia seperti itu Kelak pada hari kiamat Iya Ia akan tumbuh Seperti halnya biji yang tumbuh <tuh> Di mana bumi akan mengeluarkan Apa yang ada di dalamnya Berupa mayat-mayat itu yang kemudian Bangkit kembali dan ia akan mengosongkan dirinya dari mayat-mayat itu, sebagaimana itu yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid dan Imam Said. Wa fiha wa bumi pun juga mendengarkan perintah Allah dan bumi berhak untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. وكيف يفهم الله أيضًا في إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا yeah. nah, berfiman, يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ هَيْ مَنُوسِيَا إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ Sesungguhnya kamu berusaha bersungguh-sungguh kepada Robmu dan kamu akan bertemu dengan Robnya dengan apa dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. wa amilun amala. Artinya, Hai manusia, kalian semua itu sedang berjalan, ya? berjalan kepada sesuatu. Kalian semua beramal, Baik itu beramal baik ataupun beramal buruk, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, semua manusia akan pergi untuk menjual dirinya. Apakah ia membebaskan dirinya dari api neraka, atau ia akan menjerumuskan dirinya dari dalam api neraka? Ya ayuhal insan, wahai manusia Innaka kadihun ila rabbika kadha Sesungguhnya engkau sedang berusaha kepada Rabbmu Semua orang sedang beramal Semua orang sedang berusaha Ada yang beramal kebaikan Menginginkan keribuan Rabbnya Ada yang beramal keburukan Akhirnya mendapatkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Dan ini sepadan kata Ibnu Qayyim ka, Ibnu Katsir ya dengan sebuah hadis yang dikutip Abu Daud At-Tayalisi dari Al Hasan bin Ja'far ja dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala Jibril malaikat Jibril bersab berkata kepada Rasulullah Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma shi'ita fa innaka mufariquh Amal masyikta, fa kamu Hai Muhammad, hiduplah sekehendak kamu, karena sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa yang kamu sukai, sesungguhnya suatu ketika kamu akan berpisah dengannya, dan berbuatlah semau kamu, karena sesungguhnya kelak kamu akan bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan Balasan-balasannya Iya Maka manusia demikian Adapun orang-orang yang beriman Akhi, iya Mereka berusaha untuk bersungguh-sungguh Dengan ketaatan mereka Mereka berusaha untuk Bersungguh-sungguh mendapatkan Surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Ya ayyuhal insan Wahai manusia Inna kata kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Ibn Abbas berkata Ay ta'amal amalan talqallahu bih Talqallaha bihi Khairan kana au syarra Artinya hai manusia Kamu itu beramal Ya untuk bertemu dengan Allah Baik itu amal baik atau umul ba amal buruk Tetap saja kamu akan bertemu dengan Allah Kamu berbuat maksiat Tetap kamu akan bertemu dengan Allah kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu berbuat taat, tetap kamu akan bertemu dengan Allah. Ya. Yeah. Berkata Qotadah menafsirkan ayat ini, "Innakad hakayabna Adam la dha'if, fa man an yakuna kadahu fi tha'ati Allah falyaf'al, wa la quwwata illa billah." Dan usaha kamu hai anak Adam lemah. Maka siapa yang mampu Usahanya itu untuk menaati Allah Lakukanlah Dan tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Iya Lalu Allah berfirman Fa'amma man kitabahu Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu dari arah kanannya, <tik> maka ia akan diberikan ia akan dihisap dengan hisap yang mudah ya yeah. bila taksir artinya hisap itu mudah tidak diperberat ya la yuhaqqaq alaihi jami'u daqaiqi a'malihi di mana hisabnya itu tidak detail banget beda Pak karena hisab itu kata Rasul ada dua, ada dua macam ya ada hisab yang berat dan ada hisab yang mudah Hisab yang berat itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW Manu hisab hisabu udhib. Siapa yang diperdetail hisabnya Pasti diadab oleh Allah SWT Ditanya oleh Allah sedetail-detailnya Sementara manusia ini Ia berusaha untuk membela dirinya Maka Allah tutup mulutnya Disuruh berbicara tangan dan kakinya Bahkan kulitnya pun juga Lalu Allah datangkan semua saksi-saksinya di bumi ini. Ya, bahkan tanah yang kita pijak pun kelak akan bersaksi. Dinding-dinding dan pepohonan yang di situ kita berbuat maksiat didatangkan oleh Allah sebagai, sebagai, saksi. Di saat itu manusia tidak bisa mengelak lagi ya akal Islam azakumullah wa Maka kalau hisabnya seperti itu pasti diadab kata Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, Bagaimana hisab yang mudah itu? Allah hanya ingatkan saja dosa-dosa dia. Sebagaimana yang Imam Tirmizi mengatakan meriwayatkan ya, bahwa nanti seorang mukmin Allah akan menutup memberikan penutup ketika menghisap seorang mukmin Allah akan memberikan penutup sehingga tidak ketahui diketahui orang-orang. Wadu du'aka kanafah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada si mukmin, "Ata'rifu dzambaka kadza?" Kamu ingat dosa kamu ini? Kamu ingat dosa kamu itu Si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka Kalau Allah berfirman kepada si hamba ini Ya qad satartu la qad satartu halaka fid dunya. Di dunia aku sudah menutupi dosa-dosa dosamu. -dosa Dan hari ini aku pun tutupi dosamu. -dosa Lalu Allah maafkan dia. Nah, ini yang disebut dengan hisab yang yang mudah. Iya. dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berdoa kepada Allah kepada Allah Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah hisab aku dengan hisab yang mudah ya Allah iya sebagaimana dalam satu riwayat akal Islam azakumullah wa iyakum <coughs> yang di kota Imam Ahmad ia berkata haddatsana Ismail qala haddatsana Muhammad bin Ishaq Wala haddathani Abdul Wahid bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair dari Abbad bin Abdullah bin Zubair dari Aisyah ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda berdoa dalam sebagian solatnya Allahumma hasibni hisaban yasira Ya Allah hisab aku dengan hisab yang mudah Ketika telah selesai solat Aisyah berkata wahai Rasulullah apa itu hisab yang mudah Kata Rasulullah "Aku tidak tahu bahwa kita bahawa anhu ia melihat pada tetapi catatannya lalu Allah maafkan dia. adalah ketua masyarakat, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tetapi orang yang diperdetail hisabnya, hai Aisyah pasti dia akan binasa kata Rasulullah sallallahu yeah. kita fasaufa yuhasabu lalu bagaimana akhi agar kita dihisab dengan hisab yang mudah di dunia ini agar kita ya kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah yang pertama hisablah diri kita sendiri sebelum nanti pada hari kiamat kita dihisab oleh Allah makanya dalam sebuah asar yang dinisbatkan kepada Umar Hasibu anfusakum Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita coba berusaha untuk menghisab. Sebelum tidur kita ingat perbuatan-perbuatan kita dari semenjak kita bangun tidur sampai kita mau tidur, apa dosa yang telah kita lakukan? Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Yang kedua agar kita diberikan hisab oleh Allah SWT yaitu yang Islam ya dengan hisab yang mudah maksudnya banyak beramal saleh dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan banyak istighfar memohon ampun itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ya, yeah. Allah Ta'ala berfirman Ya Bna Adam Lau dunu buka ananas sama Wahai anak Adam Kalaulah dosa kamu Telah sampai ke awang-awang ke langit Kemudian kamu minta ampun kepadaku Gofartu laka Aku pasti akan ampuni dosa-dosamu Maka banyak istighfar ya Kata Rasulullah Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira tuba berbahagialah bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya itu apa istighfar yang banyak selingi pak istighfar astagfirullah karena kita hidup di dunia ini tak lepas dari dosa dan dosa ya apalagi kita hidup di akhir zaman ya dimana-mana maksiat mata kita pun juga tak lepas melihat yang namanya makhluk halus ya. hati kita juga sering berangan-angan keburukan mulut kita pun sering kali berucap kata-kata yang tidak baik telinga kita pun tak lepas mendengar sesuatu yang di, tidak disukai oleh Allah maka di zaman sekarang ini lebih banyak kita istighfar kepada Allah minta ampun terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang seperti itu insya Allah mudah-mudahan apaan mempermudah hisab kita pada hari kiamat ya akhwat Islam azakumullah wa Kemudian yang ketiga yaitu kita berusaha menutupi aib-aib kita dan aib-aib saudara-saudara kita. Sebab orang yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Rasulullah man satara musliman Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat Di akhirat ditutupi bagaimana? Ya seperti itu Allah akan tutupi dosa-dosa kita Tidak diberitahukan kepada manusia Masya Allah Ikhwata Islam a a Fa utiya kitabahu biamineh. Adapun orang yang diberikan kitabnya di, di, di dari arah kanannya <coughs> fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka ia akan diberikan hisab yang mudah kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaad dan surat Al-Haqah Allah menyebutkan apa? Amman amma utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah في في Ada fi Adapun orang-orang yang diberikan kitab itu dari arah kanannya, dia akan berkata, kemarilah baca kitabmu ini. Dia bergembira dengan kitab catatannya yang banyak amal kebaikannya tersebut. إني أني Dahulu aku di dunia, aku betul-betul yakin bahwa aku pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya karena keyakinan itulah Pak Dia akan dihisap oleh Allah Sehingga akhirnya setiap ucapan dia ya, Perbuatan dia Hati-hati karena ia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada waktu itu ia pun diberikan hisab yang yang mudah Allah mengatakan fahuwa fi radiyah maka ia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا Adapun orang-orang yang diberikan kitab itu dari kanannya, maka akan dihisap dengan hisap yang mudah. Wayang kolibu ila ahlihi masrura, dan ia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan bergembira. Hah? Pulang ke gimana ini? Kok pulang ke keluarganya gimana ini? Loh? Bukannya ini di akhirat pak Bukan di dunia Ya di akhirat Kok bisa pulang ke keluarganya Maksudnya di dalam sur surga Sebab setiap mukmin itu akan bertemu dengan keluarganya Iya Kalau ternyata diikuti oleh keluarganya dengan keimanan Allah berfirman Wallazina amanu Wattaba'athum zurriyatuhum biiman Alhaqna bihim zurriyatahum Wama alatnahum min amalihim min syaih dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan lalu akan pertemukan mereka semuanya di dalam surga dan kami tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun juga ya suami istri ya ketika suaminya meninggal dan si istri tidak lagi menikah dengan siapapun juga kelaki akan bertemu dengan suaminya kalau dua-duanya mati di atas iman dan Islam maka dia akan kembali ke ke, ke, apa, ke keluarganya di surga dalam keadaan dia bergembira iya wa yarjiu ila ahli fil jannah qalah <tuh> qatadah artinya ia akan pulang ke keluarganya di surga sebagaimana tafsir qol imam qatadah wa yanqali bu ila ahli masrura dalam keadaan ia gembira farhan Muktabiran bima azza dia sangat gembira sekali ya dengan yang ia telah lihat berupa apa diberikan kitabnya dari arah kanannya itu masyaallah. Allah Ikhwata Islam, wa <tuh> Namun kemudian ada lagi manusia yang diberikan kitabnya dari belakangnya. Allah berfirman wa amma man utiya kitabahu wa ra'a Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya ay bi shimalihi min wara'i Artinya ia akan mengambil dengan tangan kirinya dari belakangnya itu ya fa sawfa yad'u thubura ay khasaran wa halaka wa halaka artinya maka dia akan mendoakan kecelakaan untuk dirinya sendiri celaka aku ya yeah. Masya Allah ikhwatlah Islam azakumullah wa iyakum <tuh> dia akan menyeru kecelakaan pada dirinya wa yasla sa'ira dan dia akan merasakan panasnya neraka sa'ir innahu kana fi ahli limasrura Dahulu di dunia ia bergembira Merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Akhal Islam Azakumullah Innahu kana fi ahli masrura Dahulu ia di, ia di keluarganya Gembira Artinya farhan La yufakir fil awaqib Wa la yakhafu mimma amamah Artinya kegembiraan yang ia tidak berfikir Tentang akibat buruknya nanti Bergembira dengan maksiatnya berbangga dengan kekayaannya, bersombong diri di hadapan manusia. Ternyata di akhirat dia mendapatkan sesuatu yang mengerikan ya akhir Islam anzakumullah. Makanya kata Rasulullah SAW tidak akan pernah terkumpul pada se seseorang tua dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia di hari kiamat dia akan takut dan siapa yang merasa takut di dunia Di hari kiamat dia akan merasa aman Makanya akhi Ya, orang-orang yang beriman di dunia walaupun ia diberikan kenikmatan tetap saja ia merasa takut kepada Allah. Dia berpikir kekayaannya itu akan ditanya oleh Allah satu persatu, apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berada dalam ketakutan, kekhawatiran akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya makanya kita nggak boleh ya merasa tenang tenang saja dengan dosa kita hati-hati akhi ya Allah Bafiman, apa <tuh> aminu makar apakah mereka merasa aman dari makar Allah wala makar illa khasirun kata Allah tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi mengatakan innahu kana masrura. Ya, sesungguhnya dahulu di dunia mereka bergembira pada para pada keluarganya, maksudnya gembira dengan syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Bergembira ya akhwat Islam, azakumullah. Ya. Sebagaimana kita lihat orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Allah diberikan kenikmatan, oh gembira ke sana kemari. Ya, kerjaannya jalan-jalan gembira, ketawa, ketiwi dan yang lainnya yang akan islam tidak peduli apakah halal atau haram pergaulannya pun juga tidak peduli apakah itu sesuai dengan islam atau tidak al-muhim puas yang penting senang sudah lalu Allah berfirman sesungguhnya ia dahulu di dunia merasa yakin bahwa ia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Aikana yataqid annahu la yarji'u ila Allah wa la Artinya kata Ibnu Abbas, dahulu di dunia ia punya keyakinan ia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ia tidak akan dikembalikan setelah matinya. Iya. Akibat daripada keyakinannya itu akhirnya dia merugi di akhirat kelak ya. Al-Islam ma'azakumullah. Ya padahal Allah sudah tegakkan dalil-dalil dan hujah akan adanya hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu hak, benar. Dan bahwasanya adanya hari kiamat itu sangat-sangat sesuai dengan akal. Akal waras manapun juga, siapapun juga akan yakin akan adanya hari kiamat kalau ia mau berpikir. Iya. Tapi kalau tidak berpikir ya enggak bakalan yakin ya, alislamu Islam wa iyakum. Innahu dhanna yahur. Sesungguhnya orang ini dahulu di dunia merasa yakin bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah. Bala. Innahu kan in, inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Yeah. Allah mengatakan bala, ya, yeah. dia akan dikembalikan kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah melihat perbuatan-perbuatan dia. iya yeah yakni bala kama bada'ah a'mali wa wa ya Allah pasti akan kembalikan ia setelah kematiannya sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan ia dari air air mani kemudian menjadi segumpal darah kemudian menjadi daging kemudian jadi manusia yang sempurna maka Allah pun mampu untuk mengembalikan ia setelah mati menjadi hidup kembali, mudah bagi Allah itu, ya? dan Allah pasti akan memberikan balasan atas perbuatan-perbuatannya itu karena Allah melihat semua tingkah lakunya, dan Allah pun akan mengabarkan semua perbuatannya. Masya Allah, Islam, Ya wa Ya Nah itulah manusia di di akhir di, di hari kiamat nanti terbagi menjadi dua kelompok kelompok yang bahagia dan kelompok yang sengsara dan tidak ada kelompok yang ketiga di hari kiamat itu iya makanya setiap kita berpikir kemana kita akan melangkahkan kaki kita ini akhi? ke surga kah atau ke neraka kah? kalau antum berkata saya pengen ke surga baik bersungguh-sungguh jangan main-main jangan berleha-leha jangan malas-malasan untuk beramal soleh jangan mengikuti hawa nafsumu dan syahwatmu iya kalau antum berkata saya mau masuk neraka silahkan juga tapi ingat api neraka itu sangat keras siksaannya ya akal islam azakumullahu iyakum lalu Allah berfirman fala bisyafaq tidak Iya. Yeah. Aku bersumpah dengan syafak. Fala bis syafaq. Apa itu syafak? Syafak itu kalau pas waktu maghrib ya, ketika di antara tanda maghrib itu munculnya syafak merah. Ya, munculnya apa? Syafak merah. Nanti ketika muncul syafak merah, kemudian ketika gelap dan syafak merah hilang, masuk waktu ini. waktu Insya, ya yeah. itu yang <coughs> <coughs> itu yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Talib ibnu Abbas Ubada bin Sabit Abu Hurairah Shaddad bin Aus ibnu Umar Muhammad bin Ali bin Hussein Makhul Bakar bin Abdullah al Muzani Bukair bin al Ashaj Malik bin Anas ibnu Abi Dhib dan Abdul Aziz bin al Majishun bahawa yang dimaksud dengan syafaq tadi yang disebut tadi itu kemerahan syafak yang disebut itu sementara Abu Hurairah menafsirkan syafak itu artinya putih ya, yang berada di langit kata Ibn Kathir fasyafak wa humratul ufuk imma qabla tulu'i syamsi wa imma ba'da gurubiha Syafak itu adalah kemerahan di ufuk. Ya baik itu sebelum uh, matahari ter, ter apa namanya uh, terbit maupun setelah mata apa ketika matahari akan teng, tenggelam ya setelah matahari tenggelam akan terlihat di ufuk timur itu merah. Demikian pula sebelum terbit pun akan terlihat apa? merah. Inilah itu yang disebut dengan apa? syafaq yang akal Islam azakumullah Ya. Dan itu yang disebut oleh para ahli bahasa Arab, itulah yang disebut dengan syafak. Dan dalam Sahih Muslim disebutkan Dari Rasulullah SAW bahwa waktu Maghrib malam, syafaq waktu Maghrib, itu ada selama belum hilang syafak, itu tanda merah tersebut. Fala uksimu bis tidak, maka tidak. Aku bersumpah dengan syafak. Sebagian ulama ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan syafak di sini adalah matahari. Ya, yeah. maka tidak demi aku bersumpah dengan matahari. Ada yang mengatakan aku bersumpah dengan waktu siang. Ini ikhwatul Islam. Wal laili idza wasaq wal laili wama wasaq dan demi apa namanya malam wama wasaq ya dan demi malam dan wama wasaq dan apa yang ia kumpulkan ya Ibnu Abbas Imam Mujahid Al Hasan dan Qatadah ketika menafsirkan ayat ini wama wasak apa itu wama wasak artinya wama jama artinya apa yang dikumpulkan oleh malam emang malam ngumpulin apa kata kotada jamaa min najmin wadabah artinya mengumpulkan bintang-bintang dan binatang-binatang semua yang melata di bumi ini iya kenapa karena kalau malam mau tiba kan semua hewan biasanya biasanya apa ngandang Pak apa sih ngampih kalau orang Sunda maksudnya masing ya ya kembali ke kandangnya masing-masing gitu loh ayam kembali ke kandangnya semuanya kembali dikumpulkan oleh malam itu jadi semuanya berkumpul orang juga pada pulang ke rumah ya berkumpul di rumah itu yang dimaksud dengan Walai wama wasaq demi malam dan apa yang ia kumpulkan ya Sementara Ikrimah mengatakan wama wasaq ay masaq min zulmatin idza kana al-lailu dhahaba kullu shay'in ila ma'wa ya dan demi malam apa dan apa yang ia bawa dari ke, ke apa dari kegelapan ya Apabila malam itu setelah datang, maka semua akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Itu kambing siapa sih disimpan di situ? Hah? Yang disimpan di situ dong, dimasukin ke kandangnya sana. Wal kamari tasaqo dan demi bulan Ida tasak, Ida dan demi bulan apabila ia telah sempurna ya yeah. sebagaimana itu ditafsirkan Ibnu Abbas demikian pula Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Masruq, demikian pula Abu Shalih ad dan Ibnu Zaid ya yeah takamala nuru wa abdar jaalahu lilaili wa ma Artinya, apabila bumi bulan itu telah sempurna bulatnya menjadi malah bulan purnama. Ya. Wal qamar tabaqan an tabaq Sungguh kalian akan benar-benar akan mengendarai kan, tabaqan an tabaq ay halan ha ba'da hal. Artinya kalian akan melalui keadaan demi keadaan. Ya. mana disebutkan oleh Ibn Abbas, ha la tarkabunna tabaqan an tabaq ay halan ba'da hal. Qala hadha nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalian akan melewati Ya keadaan demi keadaan Sebagaimana itu ditafsirkan oleh Nabi kalian Kata Nabi Ibn Abbas Sallallahu alaihi wasallam Ya Ikhwata Islam Azakumullah wa iyakum Berkata Ibn Jarir Haddatin Ya'qub bin Ibrahim Kala haddatanahu shayim Qala, qala akhbaran Abu Bishar dari Mujahid Wa Ibn Abbas berkata latarkabunna tabaqan am tabaq qala ya'ni sallallahu alaihi wasallam yakool, halan ba'da hal ya yeah. artinya ia adalah nabi kalian yaitu keadaan demi keadaan ya yeah. wayuhtamal an -murad, tabaqan an tabaq ay, halan ba'da hal qala ya'ni al murad bi hadha shallallahu alaihi wasallam fa yakunu marfu'an al anna hadha wa nabiyukum yakunan mubtada wa khabara wallahu alam nih ya kata beliau yang dimaksud dengan latar kabun taqon an tabaq artinya ya yeah, keadaan demi keadaan dan ini yang dimaksud yaitu nabi kalian sehingga ini adalah merupakan mubtada nabiyukum itu khabarnya ya yeah. Latarkabunna tabaqan an tabaq Imam Asy-Sya'bi menafsirkan makna ayat ini juga. Artinya, latar kabanna ya Muhammad sama'an ba'da sama. Artinya engkau hai Muhammad akan melewati langit demi langit. Itu dalam kisah Isra Isra Mi'raj. Ya. Sebagaimana juga Abu Aliyah menafsirkan Tobakon antobak ay sama inbak das sama artinya langit demi langit. Yeah. Sementara dalam satu riwayat yang lain, Iya, <coughs> yeah. Ibn Abbas mengatakan tobakon antobak ay manzilan ala manzil, artinya satu tempat di atas tempat yang lain. Akan tetapi dalam sanadnya ada perahu yang majhul tidak diketahui. Iya. Yeah. Kultu kata kata Ibnu Katsir aku berkata ka'annahu arada ma'na al-hadis as-sahih seakan-akan ia menginginkan sebuah hadis yang sahih apa itu latar kabun nasana namkana qablakum hadwan hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu ya yeah. qalu ya rasulullah al-yahud wan nasara qala faman Sungguh benar-benar kalian akan mengendari mengendarai sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, sedikit demi sedikit sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam rubah lubang dob kalian pun akan masuk padanya. Kemudian mereka berkata, "Hai hey Rasulullah, apa maksudnya itu Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Ya. Latarkabun tabaqan <tuh> an tabaq miqwatul islam sementara ibnu jabir ya berkata mendengar dari maqhul asyami menafsirkan ayat ini latarkabunna tabaqan an tabaq ay fi kulli sanah ya amran lam takunu alaih artinya setiap 20 tahun kalian akan mengadang-adak perbuatan yang sebelumnya tidak ada ya Sementara Ibrahim an nakhai meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa latar kabut nafabaton antabak ay asma utan syakwa thumma tahmar thumma takunu launan ba'da laun. Artinya langit itu akan pecah kemudian memerah kemudian berubah ke warna demi warna lain. Ya. Ikhwatul Islam azakumullahu yakum. Demikian pula Imam Al-Qamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, makna taraka tabaqan an tabaq, ya Muhammad," yakni halan ba'da hal, artinya engkau hai Muhammad, engkau akan melewati keadaan demi keadaan. Nah, ini serasi dengan penafsiran yang pertama dari Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tadi ikhwatul Islam azakallahu wa iyyakum. Iya. Al Hasan Al Basri menafsirkan juga mirip dengan itu. Ay halan ba'da hal rakh'an ba'da syiddah, syiddah ba'da rakh'a, Ginan, ba'da faqrin, faqrun ba'da ghinan, sihha ba'da suqmin wa saqaman ba'da sihha. Artinya kamu akan melewati keadaan demi keadaan. Ya, senang menjadi susah, susah setelah senang. Kaya setelah fakir, fakir setelah kaya sehat setelah sakit, sakit setelah sehat, demikian kehidupan manusia. Kamu semua akan melewati itu. Karena keadaan manusia tidak satu, Pak. Hari ini senang, besok susah. Hari ini sedih, besok ketawa. Hari ini kaya, besok miskin. Memang begitu kehidupan manusia. Allah mengatakan wa ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami salih bergantikan, silih bergantikan untuk manusia. Kata Ibnu Abbas artinya Hari ini kamu sedih, besok kamu tertawa. Hari ini kamu senang, besok kamu susah. Yang namanya hidup manusia tidak akan satu, Pak. Hari ini kamu berjaya, besok kamu runtuh. Iya. Subhanallah, ya khutlah Islam, azakumullah wa La tarkabunna tabaqan am tabak. Saya kira cukup dulu sampai ayat ini. Iya. Nah, kita lanjutkan dengan ayat lain insyaAllah pada pertemuan yang akan datang billahi taufiq subhanallahi bihamdik shallu alla ilaha illa ant astakuruka tubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh